Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Bonseller Bali ya. Nah, di kesempatan video kali ini, di samping saya sudah ada satu bahan bonsai ya, dari bahan bonsai bougainville sebetulnya. Nah, ini bougainville lokal ya. Bagi yang sudah sering menonton, pasti tahu bahan ini saya dapat dari mana. Nah, untuk yang belum baru bergabung, bahan ini saya dapat dari mungut ya sebetulnya. Karena waktu hunting ke alam, saya menemukan pohon ini tergeletak begitu saja tanpa ada pot. Nah, daripada membasir dibuang begitu saja, ya saya ambil saja bawa pulang sebetulnya. Jadi bisa sebetulnya lihat hasil video pengambilan bahan ini di video-video sebelumnya ya. Oke, selalu saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah sebelumnya mengunjungi channel ini dan yang baru menemukan channel ini dan baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari Bonseller. Oke, sebetulnya bahan ini akan saya olah ya, terus saya proses dengan kalkulasi dengan bahan bougainville Singapura jenis yang daunnya rapat seperti ini. Ini bougainville Singapura, warna bunganya adalah merah pantas. Lihat perbedaan daunnya, sangat mencolok. Ini daunnya jarang sekali dan besar-besar, dan ini daunnya rapat dan kecil-kecil ya. Oke, langsung saja ya sebetulnya. Ini bahan sudah saya bersihkan terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan proses perekaman, sudah saya bersihkan dan sudah tentukan titik-titik kolasinya. Oke sebetulnya, kita langsung kolasi. Nah, simak terus videonya sebetulnya, cara okulasi yang bagus untuk bougainville lokal X Singapura. Saksikan terus videonya. Oke, semutan, pertama kita bersihkan seperti ini ya, bersihkan daun-daunnya sedikit, lalu potong, bersihkan dulu daunnya dulu ya semutan, biar terlihat lebih jelas. Oke, lalu potong seperti ini. Oke, dan ujungnya ini kita belah dua sebentar, belah jadi dua. Oke, dan icuk tunasnya ini sebentar. Nah, kita runcingkan ya, runcingkan seperti ini. Seperti ini sebenarnya, terlihat sebenarnya. Nah, runcingkan ya seperti ini. Lalu setelah runcingkan, kita masukkan ke batang yang tadi kita belah dua. Oke, lebih seperti ini ya sebenarnya. Dan kita ikat menggunakan ini plastik wrap pembungkus makanan sebetulnya. Kita gunakan ini saja karena tidak perlu mengikat sebetulnya. Ikat dengan menggunakan plastik wrap seperti ini. Cukup sedikit saja sebetulnya plastik ini, bisa menempel dengan ya plastiknya, tidak perlu diikat, nanti dia akan menempel seperti ini sebetulnya. Jadi setelah ini kita langsung sungkup ya sebetulnya. Sekarang saya akan lanjut okulasi yang lain dulu ya sebetulnya. Thank you.
Oke, semeton. Nah, itu tadi proses kolasinya ya. Nah, saya sudah perlihatkan cara mengkolasinya. Nah, semoga teman-teman, semoga sobi semua dan seorang teman-teman pemula juga ya bisa menyimak caranya ya, semoga agar nanti jika mempunyai bahan pil lokal bisa dikolasi dengan pil Singapura supaya jadi anda menjadikan bahan lokal ini yang lebih bernilai dan lebih bagus tentunya sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini, semoga dapat menghibur dan menginspirasi tentunya semeton, dan juga dapat diambil sedikit ilmunya, kita sering-sering bersama semeton berbagi pengalaman tentunya semeton. Oke, salam satu hobi, salam bonsai dari Bonsai Lar Bali, tetap lestarikan lingkungan dan selalu jaga kesehatannya ya semeton. Sampai jumpa di video selanjutnya.